Oke, balik lagi bersama gue Denny di channel The Codet. Kali ini gue mau bikin, ngejam bareng. Mau ngelanjutin lagu-lagu gue yang waktu itu dihina sama Ripai. Nah, ini gue mau ngulik-ngulik di studio. Nanti kita panggil Ripai ini, oke? Pai, sini Pai, sini Pai. Anjir. Lu di mana-mana. Jangan kayak kurang-kurang ninja dong lu. Di mana-mana nge-vlog lu. Ini Ripai apa teroris ini? Ini kita udah swap kan ya? Udah lah. Nih Pai, Ngapain? Waktu itu kan lu ngina lagu gua, tapi lu pengen ngegarap lagu gua gimana Pai? Ya, jadi gini teman-teman. Jadi setelah gua denger, setelah gua teraka lagu lu kayaknya kayak tertarik untuk gua garap gitu maksudnya. Ya kan? Sayang banget itu kalau karya didiemin gitu aja gitu. Cuman lanjutin sayang ya. Nah, iya. Cuman tetap yang ngedirect lagunya bukan gue juga. Iya. Gue kira lu sendiri, bukan. Enggak. Nah, nanti ada tim gue yang ngedirect. Iya, iya. Sombong ya, combong. Jadi gitu jadinya. Nah, nih gue mau panggilin orang yang ngedirect gue. Ngedirect lagu gue, Pak. Nah, nih Pak, sekalian kita tanya-tanya ya. Nah, lu mau nanya-nanya lebih lanjut. Nah, nih sama ada orangnya nih. Tentang panggil, musiknya. Panggilin temen lo. Bang, mari bang. Buka masker dulu kali ya. Buka lah, biar orang-orang pada kenal. Boleh. Tanya dulu ya. Lang. Ya. Iya, sebenernya gue main bang. Langsung tapi gue udah dikenalin waktu itu subscribe gue. Udah pada tahu yang waktu apa kayak namanya? Pas interview. Iya, interview. Pernah. Gua kira nah, ini tuh gitaris gua. Iya, gua kira yang mau ngegarap lagu gua siapa? Ternyatanya dia aja juga. Lu berharap Yoki Nuno gitu. Plang, lu emang udah dengerin lagu gua Bang yang ini, Plang? Kemarin sih gua dikasih bahan sih sama Ripai gitu. Katanya Ripai mau apa? Katanya si Denny mau bikin lagu tuh. Terus bikin lagu, tahu-tahu bisa nggak lu garapin kan deh? Oh iya. Kata gue udah kayak sawah nih. Ya. Kata gue ya udah bolehlah gue coba kan akhirnya kan. Ya udah sini. Tahu-tahu ya ngebum lah tuh. Ngebum lagi apa nih? Tapi untuk konsep lagu gue ini lu mau arahin kemana nih, Bang? Kalau gue dari segi musiknya, dari aransemennya ya aransemen awalnya, gue sih ngarahinnya ke lebih ke rock kali ya, pop rock atau ngerock aja lah, ngerock mungkin pop rock lah ya, pop rock. Lebih ke pop rock, cuman gak ngepop banget dan gak rock banget lah ya. Kayak kalau dibilang popang sih gak juga lah ya, cuman alternatif lah kali, alternatif rock kali ya. Iya. Ada yang mau tanyain, Pak? Untuk tempo kita main berapa kemarin, Pak? Sempat gue bikin nih Bang Den kemarin ya, sempat gue bikin di 160 tuh ya, dibikin 160. Sempat denger tuh betul. Itu menurut gue pas sih kan. Cepetan. Iya, dan dulu cuma kata Ripai, gue ntar nyanyinya apa gimana ya? Yang ada di lidah gue kelipet-lipet ya. Ngeri keselio. Jadi gue awalnya bukan. Awalnya emang gue bikin kan kayak model kayak intinya speed lah, model ada yang ngebeat gitu. Gue kira tempo segini jadi rada sedikit kayak punk tuh asik nih. Cuman kata Ripai kalau liriknya mungkin diubah kan mesti izin lu dulu tuh kan. Jadi emang terlalu si liriknya terlalu padat, ya udah akhirnya temponya gue turunin lah tuh kayak gitulah. Oke, berarti gua ngucapin terima kasih banget nih buat Pak Plang, buat Ripai udah bantu ngegarap lagu gua. Semoga Ini latihan perdana kita nih berarti nih ya. Intinya PR-nya tinggal di lu doang emang nih. Iya emang. Masalahnya gua ngasih bahan hanya cuman lirik, nada, sama tempo. Udah, selebihnya gitarnya, lead-nya, bass-nya, ritmenya semuanya dari Bang Plang. Ya modal deh emang gua aja. Lagi di pas juga lu gitu. Udah pokoknya gak usah kita tunggu lama, kita langsung ke studio aja kan. Oke, boleh. Oke, pokoknya tetap second terus. Oke, tetap di The Condit. Yeah. Oh gini. Wah, pas itu kondisinya panas ya. Eh.
dapat perannya. Yeah.